Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di Raju Sans. Nah, oke guys, jadi hari ini gue mau memperkenalkan ke kalian produk dari Scarlet Whitening nih cuy. Dan ini adalah body care yang selama ini gue pakai di pandemi ini kan. Jadi untuk perawatan kulit gua selalu pakai Scarlet Whitening ini nih cuy. Nah, jadi Scarlet Whitening ini punya 3 produk yang namanya dari body scrub, shower scrub, sama body lotionnya nih cuy. Nah, apa sih keunggulannya, karena untuk kulit kita nih seperti apa nih efeknya. Dan ini gua juga pribadi udah pakai selama 3 hari ini nih cuy, dan berasa banget efek ke kulit kita tuh, jadi lebih segar, cerah, dan menurut gue ini patut kalian coba juga cuy. Nah, jadi buat kalian juga yang kepo juga, bisa kalian intip di Instagram Scarlet Whitening, di Scarlet underscore Whitening nih cuy. Oke guys, jadi gue mau ngebahas dari satu dulu nih, dari body scrubnya ini. Kalau kita lihat di sini, gue pakai yang Romansa nih, yang Romansa, dan ini mengandung with glutathione sama vitamin E nya nih. Nah, karena untuk bagus banget untuk kulit kita, setahu gue vitamin E itu untuk kulit itu emang sangat bagus banget gitu cuy. Dan untuk cara pemakaiannya ini, kita oleskan ke seluruh tubuh terus diamkan selama 2-3 menit, dan abis itu baru dibilas sama air bersih gitu cuy. Nanti kita praktekin seperti apa. Oke, dan di sini juga abis itu ada shower scrub nya nih. Dan shower scrubnya ini gue pakai yang varian dari Pomegranate. Pomegranate ini kalau dari wanginya ini, aduh, wangi banget cuy. Dan bisa kalian di sini juga, kalau kalian lihat di sini ada buih-buihnya nih. Bisa fokus dong. Di sini ada buih-buihnya, dan kalian halus banget ini asli. Pas kita pakai ke badan kita, ke seluruh tubuh ya cuy, ini rasanya adem banget cuy. Dan yang paling gua suka dari Scarlet Whitening itu yaitu body lotionnya ini nih cuy. Nah, body lotionnya ini kan karena menemani kita setiap hari nih cuy, dari pagi sampai sore nih, selama aktivitas kita gitu. Karena untuk melindungi dari ultraviolet juga sama ininya. Ini pemakaian terakhirnya nih. Jadi setelah pakai body scrub, pakai shower scrub, habis itu kita pakai body lotionnya ini, cocok juga kita pakai ke tangan, ke kaki, ke sikut-sikut kita, jadi gampang banget gitu cuy. Nah, jadi untuk pengapliannya kayak gimana, cara pakainya gimana, jadi langsung kita contohin aja nih ya cuy ya. Jadi buat kalian yang mau beli ini, per produknya ini harganya Rp75.000, murah banget cuy. Nah, untuk produk sebagus ini Rp75.000 itu udah murah banget asli. Dan kalian juga bisa beli di Shopee juga. Bisa kalian lihat nanti di Instagramnya, di Scarlet underscore Whitening. Oke, jadi gue mau ngasih tahu ke kalian ini cara pakainya. Dari pertama, step yang pertama itu dari body scrubnya nih ya. Body scrubnya ini dari aromanya aja wangi banget nih. Dan gue juga udah pakai. Kayak gini cuy, dia kayak krim gitu. Nah, cara pakainya itu gampang banget nih. Kita ngapliin ke tangan kita nih ya, tangan kita nih. Nah, ini caranya, kalian basahi dulu nih di sini, basahi dulu. Pokoknya tangan kalian, kalian basahi dulu. Nah, ini dia tangan kita, tangan gue udah gue basahin nih yang sebelah kiri. Kita lalu pakai ini cuy, pakai body scrubnya. Ini cocok banget buat kalian yang apa ya, ini ke kulit itu halus banget dan gak kasar gitu cuy. Jadi tenang aja, ini pemakaiannya itu yang bagusnya 2-3 kali seminggu, dalam seminggu. Jadi cocok buat kalian nih tuh. Kita langsung pakai aja, kita oles secukupnya ya cuy ya. Kita pakai semuanya. Nah, apalagi kalau laki-laki nih ya, di sini kan belang nih, kita suka belang. Nah, ini nggak apa-apa, kita pakai aja. Kita pakai lagi. Ini ke seluruh tubuh bisa ya cuy ya. Ini ke seluruh tubuh bisa. Jadi buat kalian jangan takut pakai. Nah,
setelah seperti ini, ini jangan langsung kita bilas, diamkan dulu selama 2-3 menit nih cuy. Selama 2-3 menit kita diamkan. Oke, kita diamkan, kita merata ya. Nah, lalu cuy, ini gak kasar asli, gak kasar banget. Ini halus banget scrubnya, dia kata ada scrubnya. Oke, kita diemin ya. Ini tangan gua, lanjut, sedih banget. Dia ini sudah selama 2-3 menit nih, langsung kita bilas aja nih ya cuy ya. Nah ini dia cuy, ini tuh, ini udah setelahnya gue bilas cuy, ini masih ada airnya cuy. Nah dari sini aja udah kelihatan nih cuy, ini halus banget asli tuh. Tangan kalian juga langsung berasa banget untuk menghilang yang belang-belang gitu nih cuy ya. Setelah pakai body scrubnya, kita langsung pakai showernya ini cuy. Shower scrubnya ini dari pakai shower scrubnya ini, variannya gue pakai yang foamnya Grante. Jadi buat kalian nih, cara pakainya tuh gampang banget juga. Kalian basahin dulu tubuh kalian nih. Ini mandi ya, kalau pakai mandi. Dan ini gue juga kasih tau ke kalian nih cara pakainya. Pertama kalian basahi dulu tangan kalian atau seluruh tubuh kalian, bisa dipakai di seluruh tubuh seperti biasa cuy, pakai sabun gitu. Kalian pakai ini ada scrubnya juga banyak gitu cuy. Nah, setelah pakai shower scrubnya ini, kalian langsung bilas. Nah, setelah bilas itu kayak seperti ini nih cuy. Nah, kayak gitu cuy cara pakainya yang pakai shower scrub ini. Nah, habis itu kita pakai body lotionnya nih cuy. Ini body lotionnya ini gue suka banget sama wanginya. Ini gue pakai varian yang freshy, kata nggak cuy? Gue pakai yang freshy ini, wanginya ini, aduh, wangi banget cuy. Jadi pengapliannya kayak gini ya cuy, gampang banget. Jadi kalian tinggal ke tangan kalian nih. Ini kalian tinggal gosok aja secara merata. Tuh. Aduh, wangi banget. Gue demen banget, langsung jatuh cinta gue sama wangi pertamanya nih. Ini kalian langsung ya pakai ke sikut-sikut kalian, pakai dengkul yang ya kadang-kadang kan sikut kita ini hitam kadang-kadang lucu. Bisa. Dan ini gampang banget, yang gua resep juga dari body lotionnya ini. Ini sistem locknya ini loh. Jadi kalau kita bawa kemana-mana atau kita mau pergi-pergian kemana, ini bisa dikunci cuy. Bisa dikunci kalau misalnya kita arah kini. Ini nggak bisa ditekan gitu. Dan kalau untuk ini bisa lagi. Kita ambil ke kiri. Tuh. Bisa lagi. Bagian ke kanan ya, bagian tangan kanan. Ini dia. Seperti ini cuy pakainya. Jadi nggak usah repot-repot. Seperti biasa yang pakai hand body. Ini wanginya, kayak parfum apa ya wanginya? Wangi banget cuy asli cuy. Nah di sini juga udah terlihat perbedaannya nih cuy. Cerah, setidaknya ini memutihkan juga dan mencerahkan juga gitu cuy. Oke, jadi buat kalian gak ada alasan buat gak beli Scarlet Whitening ini, karena produknya juga bagus banget dan ini sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Jadi buat kalian langsung aja beli di Instagramnya, yaitu di
@scarlet_whitening, dan kalian juga bisa di situ ada bookstore-nya gitu. Ya, kalian nanti di lewat Shopee bisa loh, Tokopedia, dan bisa langsung dihubungi ke adminnya gitu, cuy. Nah, oke, jadi mungkin segitu aja buat kalian, nggak ada alasan buat nggak jaga dan selalu rawat penampilan kalian. Ini cocok banget untuk cewek atau cowok. Gue juga pakai, gue secara pribadi gue senang banget karena produknya juga wangi-wangi banget ini, cuy. Seger gitu, seger banget. Ke kulit kita seger. Oke, jadi segitu aja. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di follow Instagram @scarlet_whitening. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys.